Pesawat A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM selamat mendarat di lapangan terbang Mutiara Sis Al-Jufri sekitar jam 4.50 petang Ahad waktu tempatan. Pegawai pemerintah 22 Skuadron yang juga juruterbang pesawat itu, Lieutenant Colonel Baharin Muhammad dan pembantu juruterbang Major Enamul Hassan Suhaimi Basha berjaya mendaratkan pesawat dengan muatan sebuah lori tangki minyak seberat 17 tan. Dengan kejayaan itu, A400M akan cuba lagi membawa muatan yang lebih berat pada Isnin. Sebelum ini, pesawat A400M TUDM hanya dibenarkan mendarat di Balikpapan sahaja, tetapi hari ini, pihak berkuasa Indonesia telah memberi kelulusan untuk mendarat di Palu. Pesawat berkenaan telah membuat 3 penghantaran lori tangki minyak ke Balikpapan sebelum diangkut ke Palu dengan pesawat C-130H milik Indonesia.